Bapak Ibu, kita beri kesempatan ke Ibu Sen, Ibu Sen Muhammad bin, bahwa beberapa saat mendapatkan anugerah mendapatkan doktor dari Indonesia dari Ibu Sen. Monggo Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Ibu dari Indonesia, saya ingin dalam situasi ini, saya selalu ingat pernyataan Martin Luther King Jr. Dia mengatakan dalam bahasa Arab, "Alaina an nata'allamu 'an as-sama' ka ikhwan." Aw yusanna ma'a ka adhiya. Kita harus belajar hidup bersama-sama sebagai saudara, atau kita binasa bersama-sama sebagai orang-orang dulu. Satu lagi, "Fidihaya lennar kurok a'da'an bal tuntu a'da tuntu asliqa'i." Pada akhirnya kita tidak akan tidak lagi musuh-musuh kita, tetapi diamnya teman-teman kita. Seperti kaya sudah diam juga dan sama sudah sendiri. Saya sekalian, seluruh ekspresi kemanusiaan, saya kira ada bahasa teologi. Saya ingin mengungkapkan teologinya dari Sufi besar Al-Hal dalam Sufi. Dapatkah Sufi Adiyani tidak dapat Sufi? Faituha aslan lahu syu'aban jauh. Kalau tak terlibat dengan barang kejirinan, fa'innahu yusadju ayu aslin wasiq. Fa'inni mayu ta'alibu aslun. Wa'amdullahu lahu. Jami'ul ma'ani wal ma'ani saya. Aku telah merenung, aku panjang pada malam. Aku temukan satu akar dengan begitu banyak sahabat. Maka jangan kau paksa orang memeluk satu saja, karena itu akan memalingkannya dari sang akar. Akar memintanya mencari sendiri keanggunan dan keindahan semesta, akan membawanya menemukan akar itu, dan maka dia akan melihat. Jadi berpikir Tuhan yang berbeda-beda. Ada punya sesuatu lagi. Hidayah Allah syaitan wahyu kita wahid. Waktu yang dinasa dalam diri kita, bahasa kita, ekspresi kita, jalan kita, cara kita berbeda-beda. Tetapi yang indah dan cantik hanya satu. Dan kita semua menuju pada yang indah dan cantik. Ispati. Kebetulan di sini, kenapa kita harus mengekspresikan diri dengan manusia yang kita ekspresikan. Kita sangat menarik. Nah, ada satu lagi pernyataan Nabi. Al-anbiya'u ikhwatun li'amlah. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para Nabi adalah bersaudara. Mereka lahir dari asal yang sama. Dan itu mereka berlagak, tetapi akan melegak. Lalu apa? Lalu para nabi, kita berpikir, dan pasti itu untuk apa? Al-Quran menyatakan saya telah mengatakan ini. Al-Quran kita menangkan namu, itu tuhrikan nasa minal gulmat ilan namu. Bahwa Al-Quran bahwa Nabi tersuci dihadirkan di bumi manusia dalam membebaskan manusia dari situasi dunia yang gelap menuju dunia bercahaya. Bulan Nur. Apakah mana bulan dan Nur? Ahli tafsir Imam Qurtubi mengatakan al-bulan adalah kegelapan atau kegelapan adalah kejahatan kebodohan.
dan Al-Kufur, yaitu pengingkaran terhadap kebenaran. Dan yang ketiga, pilihan. Jadi, tugas agama kita semua adalah membebaskan tiga hal dari itu. Kebodohan, pengingkaran terhadap kebenaran, kafir itu di situ, bukan identitas, tetapi kita menginginkan kebenaran terhadap itu. Dan sedangkan kita anggur cahaya adalah keimanan Allah, ilmu pengetahuan dan keadilan dan juga dia. Nah, lalu apa nilai yang paling tinggi dari semua itu? Dalam sufi bicara juga mengatakan dari al-adiyan kulluha khuluqun ila Allah wa kulluha taqudul insana ila nafsihi. Semua agama adalah jalan menuju Tuhan dan semuanya membimbing manusia mencapai moral ideal. Bahasa yang lain adalah untuk membimbing manusia di dalam hidup bersama menciptakan kehidupan sosial yang baik dan persaudaraan, keadilan, kasih sayang, cinta, bukan menggantikan menciptakan kehidupan membutuhkan perempuan dan saling membenci. Ada satu lagi yang menarik menurut saya, sebuah hadis al-khalqu kulluhum ila Allah wa ahabbuhum ilaihi anfa'uhum bi ayyamihim. Semua makhluk adalah keluarga Tuhan, yang paling cintainya adalah yang banyak memberi manfaat kepada keluarga. Terakhir ya, saya ingin menyampaikan lagi atau menghadir untuk menjadi lilin yang melayang hati dan mencerahkan pikiran, bukan pimpin hati menjadi gerak dan pikiran menjadi gerak. Agama diperlukan dalam menghadirkan persona keramahan dan kasih, bukan kemarahan dan kebencian. Agama hadir untuk mempersatukan dan mempersaudarakan umat, bukan untuk mencerai-ceraikan dan menciptakan permusuhan. Terakhir, kutipan Gus Dur mengatakan begini. Kita politik adalah berpikir untuk menemukan jalan yang benar dan bekerja sampai batas tak tertanggungkan bagi kebahagiaan semua manusia. Itu harusnya politik adalah bagaimana kita berusaha untuk menciptakan kehidupan bersama dan bahagia. Saya kira begitu. Terima kasih.